korupsi, extraordinary crime, dan untuk Indonesia angkanya 38 dari skala 1 sampai 100. Nah. Yang ini kalau kita tata secara detail, akan menimbulkan masalah-masalah lain, gitu. Hmm. Jadi, jangan, uh, apa namanya, uh, saya katakan tadi di bagian depan, Anda menyelesaikan sesuatu tapi menimbulkan masalah yang lain. Padahal sebenarnya Anda punya, Cara punya lain. obat lain yang bisa membuat Anda tetap elegan dalam memberantas korupsi. Hmm. Ini kan suara elegansi saja sebenarnya. Hmm. Jadi, sekali lagi, itu hanya pembenaran saja, oke okay, betul bahwa kita e, di bagian depan saya sudah jelaskan tidak boleh menganggap e, apa namanya bahwa ini hanya kaitan dengan oligarki dan seterusnya hmm. atau posisi dan seterusnya. Hmm. Tapi baiklah kita mendekati proses ini dengan banyak teori bersama-sama. Hmm. Jangan hanya teori keadilan banyak teori lain yang kita hmm. bisa gunakan. Dan saya pikir sekali lagi e, kalau itu tidak kita lakukan secara komprehensif. E, Ya, kita akan 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 jatuh dari dari satu rezim ke rezim lain tapi perubahan itu tidak ada. Itu akan terus seperti itu begitu ya. Ya, sejarah menunjukkan begitu. Sejak tahun 1945 sampai hari ini apakah ada perubahan yang signifikan cara kita memberantas korupsi? Hmm. IKTP itu kita gunakan, undang-undang 99. Hmm. Tapi undang-undang 99 itu tahun 71 ada yang mirip sama tahun tujuh sudah itu sudah seperti itu sudah ada, sudah ada itu. belum lahir ya oke okay. <laughs> itu sudah ada itu <laughs> ya masih ya? ya. belum lahir tapi tuh. persoalannya <laughs> di mana kemudian kemudian artukah kita kemudian memaklumi lagi keras lagi memaklumi lagi Tadi sudah dimulai okay. pedang pemberantasan korupsi harus dipegang oleh kepala negara hmm. itu jelas hmm.